kunang-kunang, Bu. Umur sudah 22. Kelakuan kayak anak kecil main kunang-kunang. Apaan itu? Iya, Nak. Kamu tuh udah dewasa. Masa masih mainan kunang-kunang? Kamu udah waktunya nikah. Kalau kamu gini terus, nanti jauh dari jodoh. Gak apa-apa, Bu. Jodoh kan gak kemana. Luna, kamu tahu itu kunang-kunang asalnya dari kuku orang mati. Jadi gak boleh di kamar. Ayo, ayo. Ayo, buang, Nak. Buang. Cepetan. Si bongkok lagi mengutin mangga jatuh bekas makan codot ya. Dasar si bongkok pemulung buah jatuhan. Ini apa-apaan sih? Mulutnya pada iseng banget. Si cantik marah, belain si buruk rupa. Emang mau ya sama si bongkok? Kalian kenapa sih manggil dia dengan sebutan yang gak pantas kayak gitu? Dia tuh punya nama, namanya Arul. Ya udah ya, yuk pergi. Kita pergi aja. Dah. Arul gak apa-apa kan? Maafin teman-teman aku tadi ya. Mereka pasti gak maksud buat ngatain kamu. Sini aku bantu. Oh. Ini ternyata malingnya. Pantesan. Sekarang baru ketahuan deh. Maling lo? Hah? Jaga mulut kalian. Haru bukan maling kok. Orang dia cuma mengutin buah mangga yang udah jatuh. Luna. Mengambil yang bukan miliknya. Itu namanya mencuri. Seluruh buah mangga yang ada di sini, ya, sudah aku borong semuanya. Ya, aku membelinya dari bapak kamu sewaktu buahnya masih hijau. Hah? Kamu lupa ya? Jual beli yang ngerugiin pemilik kebun. Banyak ngomong kamu. Pergi gak? Ayo pergi. Bawel. Maling lagi. Pergi. Udah. Kalian kasar banget sih. Kalau kamu gak apa-apa kan? Itu bener-bener kasar ya. Hei. Dapat uang dari mana orang tua kamu, ha? Buat bayar hutang. Bukan urusan kamu. Kamu jual diri kan? Lepas. Apaan sih kamu? Kurang ajar. Tadi malam Arul kasih Luna kunang-kunang. Kata bapak, kunang-kunang itu asalnya dari kuku orang mati. Memangnya benar? Jangan bicara soal orang mati, Luna, di Rawa Ijo ini. Jangan. Memangnya kenapa? Di Rawa Ijo ini banyak orang mati tenggelam. Iya sih. Luna juga sering dengar. Apakah Luna dulu pernah mendengar juga cerita tentang seorang bayi yang hampir mati di Rawa Ijo ini? Iya, Luna pernah dengar. Katanya bayi itu diselamatkan sama seekor anjing. Bayi itu adalah Arul. Luna minta maaf ya. Luna gak bermaksud untuk bikin Arul jadi mengenang kisah kelamnya Arul. Iya, Luna. Terima kasih. Orang-orang yang melihatku selalu merasa jijik, nyinyir.
bahkan menghindar bila bertemu dengan aku. Tapi kamu kenapa beda? Buat apa harus jijik, muak, atau menghindar, Aru? Luna tahu Aru itu pria yang baik. Kalau Luna boleh jujur, Luna tuh selalu merasa nyaman, selalu merasa tenang kalau Luna ada di dekat Aru. Ternyata dunia yang selama ini buruk memperlakukan Aru terlihat indah bila Luna ada di sisi Aru. Pengen Aru selalu dekat dengan Luna. Tapi apakah itu mungkin? Kenapa harus gak mungkin, Arul? Di dunia ini, kalau kita mau berusaha, semua yang gak mungkin pasti akan jadi mungkin. Luna, maukah Luna menjadi istri Arul? Kamu mau lamar anak saya? Tidak! Pak, tapi Arul yang udah selalu menjaga Luna, Pak. Dia yang selalu melindungi Luna. Bahkan dia juga yang melindungi Luna dari orang jahat yang udah berusaha merenggut kehormatan Luna, Pak. Bu, Pak, bukankah kalau mencari seorang suami, harus mencari seorang suami yang bisa menjaga istrinya? Tapi kenapa kamu harus menikahi dia? Kamu itu cantik, pintar. Sementara dia...